Fikir tuh emang temperamental orangnya, dikit-dikit ngamuk Fikir itu. Apa sih? Kok iso kena pergelangan nih? Ngantemi kaca, terus ditarik gini loh, cak, bunuh. Ya, gak tahu, pokoknya sih ceritanya kayak gitu ke aku. Waktu itu waktu video call, tapi waktu ngantemi kacanya, itu dia HP-nya jatuh sudah. Itu HP-nya dibanting-banting sama dia. Terus pas perdarahan baru HP-nya diambil, terus dia bilangin, waskon, bunuh. Aku kayak, apa sih Reki kata aku? Wah. Wes, kemarin aku udah nyambangi Mas Fikrel kok. Gimana kalau aku gak mau ke Malang karena aku ada urusan? Masa harus ke Malang? Besok juga dia syuting. Percuma aku ke Malang. Amin, hal terminta baik. Insya Allah tetap di. Mas Fikrel itu kalau gak diturutin karpnya tuh ngamuk-ngamuk. Males aku. Wes, kalian kalau mau sama cowok yang pengen diturutin semua karepnya sama Mas Fikrel. Kalau aku sudah pamit mundur diri, tidak akan lagi. Bismillah, semoga tidak balikan ya Allah. Semoga kita dapat pengganti yang lebih baik lagi. Aku dapat pengganti yang lebih baik lagi. Mas Fikrel juga dapat pengganti yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Amin. Doakan yang baik-baik guys. Tapi jangan doakan balikan. Tidak mau. Semoga putus. Setiap ada yang DM aku atau komen, putus dong Fikrel, aku pasti ngaminin. Amin ya Allah, sambil nangis aku ngaminin. Karena kalian tahu sendiri kan, kalau hubungan toksik itu susah lepasnya. Berarti awalnya soalnya tengkar sama kamu, Tasof, makanya penyakit. Tengkarnya itu gara-gara aku gak mau ke Malang. Tengkarnya itu gara-gara aku gak mau ke Malang. Bukan gara, Mas Fikrel tuh gak mau bunuh diri. Mas Fikrel itu ngancurin kaca. Bukan mau bunuh diri. Tapi yuk, kok ketepaan deh gini sing luka. Kok gak deh gini? Enggak aku.